Kabir, besar, sagir, kecil, jamil, cantik, helwa, cantik, kemudian ada towil, tinggi, kemudian ada pendek, kasir, kemudian atau gasir, kemudian ada jahid, baik banget, bagus banget, bagus banget, jahid dan jiddan, kemudian ada bersih, nadif, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami di channel Abdul Hamid Ayar, keluarga kecil Indonesia di Madinah. Kaif halukum tayyibin insyaallah. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga teman-teman yang sedang menonton video ini dalam keadaan baik-baik saja dan tidak terjadi kekurangan apapun. Ya, alhamdulillah teman-teman, akhirnya setelah vakum kurang lebih 3 tahun saya enggak ngupload video. Kalau nggak salah saya terakhir ngupload video itu di, ya benar, 3 tahun yang lalu itu di video tentang itu di video tentang naik kereta gantung kalau nggak salah ya, tepatnya di tanggal berapa ya, kelihatan lagi tanggalnya, pokoknya 3 tahun lalu lah, karena suatu dan lain hal. Kayaknya dulu Naila itu masih umur 1 tahun setengah kalau nggak salah. Dan sekarang Naila, Masya Allah, anak saya, kalau teman-teman masih ingat, Masya Allah sekarang Naila sudah masuk sekolah. Dan alhamdulillah juga saya masih, saya dan keluarga masih tinggal di Madinah. Ini saya baru, posisi baru pulang kerja nih. Dan anak-anak masih di luar, jadi ada kesempatan saya langsung take video. Udah lama sebenarnya pengen lanjutin tentang apa namanya sharing bahasa Arab. Alhamdulillah sekarang diberikan kesempatan lagi. Nah, teman-teman nanti di video ini dan seterusnya untuk sharing bahasa Arab, insya Allah akan saya sharing tentang maksudnya begini. Mungkin di video sekarang saya akan sharing tentang kata sifat dalam bahasa Arab. Kemudian minggu depan kata kerja, kemudian minggu depan lagi kata benda. Itu seterusnya biar sistematis dan terarah gitu loh. Jadi nanti saya sharing tentang kosakatanya, kemudian saya akan ajarkan juga tentang sedikit demi sedikit tentang kata sambungnya, sehingga nanti teman-teman bisa merangkai kata per kata sehingga bisa menjadi sebuah kalimat. Untuk teman-teman yang belum menonton video part 1 dan part 2, silahkan klik link di atas atau link di deskripsi video ini. Dan oh ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah masih mensubscribe channel YouTube saya. Sampai hari ini channel YouTube saya sudah 14.500 subscriber. Tepuk tangan dulu. Ini menurut saya suatu kehormatan bagi saya, karena sampai hari ini teman-teman masih aja mensubscribe channel saya meskipun saya 3 tahun saya nggak upload video, dan komentar yang masih terus berdatangan tentang belajar bahasa Arab. Jadi ke depan mungkin saya akan lebih fokus ke belajar bahasa Arab selain untuk kehidupan sehari-hari di Arab Saudi. Oke teman-teman, kita lanjut aja untuk proses sharing bahasa Arabnya. Jadi teman-teman, juga saya tekankan sekali lagi, ini adalah sharing bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab sehari-hari yang saya dan keluarga pergunakan selama tinggal di Arab Saudi. Baik teman-teman, kita lihat untuk hari ini saya akan sharing untuk kosakata bahasa Arab tentang kata-kata sifat. Nanti akan sharing juga tentang kata sambung. Oke, dari kata yang pertama, jadi video ini insya Allah 20 kosakata. Dan selanjutnya kita lanjut di video selanjutnya. Biar pelan-pelan aja, yang penting teman-teman bisa paham dan bisa praktekkan nanti. Yang pertama kita ke kosakata sifat karena udah lama saya nggak ngomong depan kamera, ini jadi berbelit-belit teman-teman. Oke, yang pertama kosakata bahasa Arabnya untuk kata sifat itu ada kabir atau besar. Kabir ini sebenarnya teman-teman bisa digunakan dalam berbagai macam hal ya. Jadi kalau misalnya ada benda yang ukurannya besar, kita bisa menggunakan kabir, atau orang tua atau orang dewasa itu juga kita bisa katakan kabir. Tapi kalau misalnya benda, kita misalnya HP gitu, HP ini besar,
kita ngomongnya Ajawal Hadi Kabir, HP ini besar. Tapi kalau misalnya orang itu kita menggunanya di sini bahasa ini kita pakainya kubar. Jadi misalnya kita mau beli tiket nih, terus ditanya sama petugasnya, atfal wala kubar, itu ditanya artinya anak kecil atau dewasa. Nah, itu kubar itu diartikan sebagai dewasa atau orang besar gitu. Oke, untuk kata sifat selanjutnya ada kecil. Dalam bahasa Arab Amiyahnya kita biasanya menggunakan saghir. Saghir di sini bisa untuk menggunakan benda, tapi kalau untuk misalnya kayak tadi contohnya untuk beli tiket misalnya untuk orang tua atau orang anak kecil, itu kita nggak mengatakan saghir untuk anak kecil nggak, tapi kita menggunakan kata atfal untuk anak kecil. Jadi saghir ini di sini cuma untuk kata benda saja teman, kata sifat aja teman-teman. Sehingga benda ini sifatnya dia adalah kecil. Kosakata selanjutnya yaitu jamil atau bahasa Indonesianya cantik atau indah atau beautiful. Nah ini teman-teman, kata sifat jamil ini sebenarnya banyak banyak cabangnya lagi sebenarnya. Kalau misalnya kita mau bilang kamu cantik, dalam sehari-hari kita di sini boleh juga menggunakan inti jamil, kamu cantik, atau inti helwa, atau helwa itu kayak, helwa itu kan sebenarnya manis ya, tapi kalau di dalam sehari-hari di Arab Saudi itu lebih diartikan sebagai cantik banget gitu loh, atau ya istilahnya manis lah. Kalau bahasa fusahnya, kalau misalnya yang jamil itu untuk misalnya laki-laki jamil, kalau untuk perempuan itu ditambahkan tamar butet belakangnya jadi jamilah. Tapi orang-orang di sini jarang sih menggunakan kalau untuk bahasa sehari-hari. Jadi mau laki-laki mau perempuan bilangnya inta jamil atau inti jamil aja udah. Tapi biasanya mostly kebanyakan orang-orang sini pakainya itu kalau untuk orang itu dia pakainya helwa, atau untuk pemandangan yang cantik juga itu biasanya menggunakan helwa juga. Jadi untuk kata cantik itu kita bisa menggunakan jamil atau helwa. Contoh penggunanya dalam bahasa Arab Amiyah sehari-hari, masjid ini cantik banget ya. Al masjid hada marra helwa, sah? Ya, masjid ini bagus banget kan? Jadi al masjid hada marra helwa, sah? Al masjid da marra helwa, itu juga bisa. Jadi al masjid, masjid ini hada, jadi al masjid ini marra itu artinya sangat atau banget. Kemudian belakangnya kita cari taruh helwa. Al masjid hada marra helwa, sah? Sah itu kan gitu. Jadi kalau misalnya atau banyak juga yang orang bilang al masjid da, itu lebih keren lagi teman-teman. Masjid ini al masjid da marra helwa, sah? Jamil marra, sah? Atau kayak gitu. Jadi bisa menggunakan jamil, bisa menggunakan helwa untuk kata cantik. Tapi mostly kebanyakan pakai helwa sih ya. Oke, kata sifat selanjutnya itu kita ada towil atau tinggi. Kalau misalnya towil, tapi di sini bisa diartikan tinggi untuk orang, untuk barang itu sama. Jadi kalau misalnya inta masya Allah marra towil, kamu masya Allah tinggi banget gitu loh. Marra itu banget. Jadi tinggal digabungkan aja. Kamu tinggi banget. Kamu inta banget itu, tapi nggak langsung di belakangnya. Atau bisa juga sih di belakang. Jadi ngomongnya begini. Kamu tinggi banget. Inta kamu tinggi towil banget marra. Inta towil marra. Kamu tinggi banget gitu. Sama juga seperti itu. Jadi itu contoh untuk penggunaan kata tinggi. Kebalikan dari tinggi pendek. Pendek itu dia kasir. Jadi pakai ko, ya, bukan kaf. Kasir. Itu bisa juga tuh menggunakan barang ataupun orang. Jadi sama aja. Intamara kasir. Kamu pendek banget. Ini misalnya nih, pulpen nih. Ini misalnya pendek banget. Hada kalam marra kasir. Jadi pulpen ini sangat pendek. Hada kalam marra kasir. Pulpen ini pendek banget. Oke, selanjutnya kita ke penggunaan kata sifat selanjutnya, jayyid. Jayyid itu diartikan dalam bahasa Indonesia baik. Nah,
Teman-teman, dalam kosakata Amiya bahasa Arab itu, di bahasa Arab Amiya ada beberapa penggunaan kata baik, bagus, cantik itu dalam beberapa kata. Jadi misalnya jayidan jiddan itu artinya bagus banget. Jadi kalau misalnya kalau orang Jawa itu ngomong tingkatan, kalau misalnya nih contohnya orang Jawa ngomong bagus banget, marak wais, kalau bagus banget, jayidan jiddan. Jadi di atasnya bagus lagi itu kita menggunakan jayidan jiddan. Jadi penggunaan kata jayid ini seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya mau ngomong bagus banget, bagus banget, maka kita ngomongnya jayidan jiddan. Seperti itu. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke kebalikan dari tadi udah ya. Sekarang kita lanjut kosakata yang 10 atau yang ke-11, bersih. Nah, bersih di sini kita dalam bahasa Arab Amiya sehari-hari kita bisa menggunakan nadif, atau itu sebenarnya dia tulisannya na zo ya, zot sama fa, dia ya sama fa di belakangnya, jadi na zo ya sama fa. Jadi biasanya dibacanya tuh nazif, tapi orang di sini karena mungkin dia mau disimpalkan aja, susah kalau mau nazif, bilang aja nadif, bersih gitu. Al-gurfa nadif, gitu aja. Jadi gurfa kamar ya, al-gurfa kamar, kita nanya apakah kamarnya bersih, al-gurfa nadif, gitu aja ngomongnya. Jadi nggak kalau apakah itu dalam bahasa Arab kita menggunakan hal, tapi ya kalau dalam sehari-hari ya ngomong aja al-gurfa nadif, walala, kamarnya bersih nggak, gitu, seperti itu. Al-gurfa nadif walala, kamarnya bersih nggak, al-gurfa kuwais walala, bagus nggak kamarnya, kayak gitu. Jadi kayak gitu aja ngomong bahasa Arab itu simpel banget, teman-teman. Kalau teman-teman bisa melafalkan seperti itu udah bagus banget. Kemudian lawan kata dari bersih, kotor. Itu kalau kotor dia bahasa Arab Amiya kita bisa menggunakan wasak. Jadi sebenarnya dia ujungnya huruf tulisannya itu wa sin sama kho, wasak. Tapi orang di sini ngomongnya wasak. Jadi kayak belakangnya itu cuma ditambah k gitu loh, bukan kho, tapi belakangnya ditambah k. Contoh penggunaan katanya, saya nggak mau kamar ini, soalnya kotor. Saya nggak mau kamar ini. Ana ma'abga al-gurfa hadi. Saya nggak mau kamar ini. Ana ma'abga al-gurfa hadi. Li'anna atau ashan. Itu juga karena. Marra wasak. Karena kotor banget. Ana ma'abga al-gurfa hadi. Ashan marra wasak. Saya nggak mau kamar ini karena kotor banget. Kayak gitu, teman-teman. Oke? Oke, kita lanjut ke kata sifat selanjutnya. Baru itu kita bisa menggunakan bahasa Arabnya jadid ya. Kalau kebalikannya kotor, lama, kita bisa menggunakan gadim. Sebenarnya dia tulisannya dia itu ko, dia ada apa nah, ko da ya sama ma sama mim, harusnya pengucapannya itu qadim, tapi teman orang-orang di sini ya balik lagi seperti yang saya jelaskan tadi, nggak mau susah, jadi lah ya gadim itu lama. Kemudian kita ada kata sifat selanjutnya, panas, itu har, itu bisa menggunakan untuk cuaca atau air panas atau makanan yang panas. Kemudian kata sifat selanjutnya barid, itu dingin, itu juga bisa digunakan untuk makanan ataupun cuaca yang lagi dingin. Nah, contoh, saya nggak mau makanan ini karena sudah dingin, saya nggak mau yang ini karena sudah dingin. Itu gampang, seperti yang saya sudah sharing tadi, ana ma'abga hadi, saya nggak mau ini, asyad barid, saya nggak mau ini karena dingin. Nah, udah gitu aja, simple banget ya. Kemudian kata sifat selanjutnya kuat, kita bisa menggunakan gawi. Sebenarnya tulisannya balik lagi dia menggunakan ko ya, teman-teman, ko, bukan go, bukan goin, tapi dalam pengucapan sehari-hari kita nggak menggunakan kawi, tapi kita menggunakan gawi. Jadi kamu kuat banget, intemar gawi,
kamu kuat banget. Intemar ragawi, kamu kuat banget. Kemudian untuk kebalikannya daif, itu lemah. Sama intamar daif, kamu sangat lemah. Oke, sepertinya udah cukup dulu untuk kata sifatnya hari ini. Udah berapa tadi ya? Banyak banget udah. Kabir, besar, sagir, kecil, jamil, cantik, helwa, cantik. Kemudian ada towil, tinggi. Kemudian ada pendek, kasir. Kemudian atau gasir. Kemudian ada jahid, baik banget, bagus banget, bagus banget, jahid dan jiddan. Kemudian ada bersih, nadhif. Kemudian ada kotor, wasak. Kemudian ada baru, jadi. Kemudian ada lama, gadim. Kemudian ada har, dingin, sama barid, dingin. Oke, itu dulu teman-teman untuk video hari ini. Semoga teman-teman bisa mengembangkan percakapan bahasa Arab teman-teman. Dari saya sharing tadi, teman-teman pasti sudah lihat nih bagaimana saya ngomong atau dialog saya ngomong. Nah, itulah dialog yang sehari-hari saya dengarkan di sini. Saya berusaha untuk menyesuaikan sama dialog mereka biar ngomongnya tuh enak didengar gitu loh. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.